Halo teman-teman, ini adalah jalan menuju ke Rumah Sakit Hospital Referense Maliana, bisa ke Gor Maliana, juga bisa ke Lapangan Umum Maliana, Timor Leste, dan juga bisa ke Bundaran Maliana. Teman-teman, jalan ini sudah di ini ya, sudah disemengkan atau diaspalkan ini. Tapi yang ini belum. Karena apa yang ini belum? Kalian jangan lupa komen ya. Ini di Kota Maliana, negara Timor Leste ya. Dan kali ini teman-teman kita akan jalan-jalan menuju ke suku Odomau, salah satu suku atau di desa Odomau, jalan yang jalan buatan peninggalan bangsa Indonesia yang sudah direhab oleh negara Timor Leste, tapi sebagiannya diaspal dan sebagiannya itu tidak. Nah teman-teman, jalan yang ini itu ke sana menuju ke desa Memu atau ke suku Memu, salah satu desa yang ada di perbatasan antara negara Timor Leste dan negara Indonesia. Dari sini sekitar 6 km. Nah teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan mereview jalan di suku Odomau ya. Kita ini jalan ke Memu dan nanti kita akan belok kiri ya. Tetap ikuti saya Estate Channel. Jangan lupa ya subscribe ya. Nah teman-teman, sekarang kita jalan ya. Kita jalan-jalan ke suku Odomau atau ke desa Odomau untuk melihat salah satu jalan yang dibangun kompanya dari negara Timor Leste. Kita belok ya teman-teman, kita belok kiri. Jalan yang lurus ini teman-teman ke Memu ya, seperti tadi saya bilang. Dan ini kita belok kiri ya. Nah teman-teman, ini jalan di sini belum diaspal ya, ini travesa Lokonlon ini. Ini teman-teman, jalan ini belum diaspal ya. Yang lain ini sudah aspal, tapi yang lain belum. Ini batasnya sampai di sini ya. Kalian komen ya, kenapa ini belum diaspal ya? Sedangkan yang ini sudah di ini. Tampak rumah-rumah penduduk ya di kiri dan kanan daripada jalan ini. Cukup mendaki ya teman-teman di sini. Ini jalan ini teman-teman buatan peninggalan bangsa Indonesia dan sekarang sudah direhab ya oleh bangsa negara Timor Leste, dan ini dicor ya pakai semen teman-teman. Bila teman-teman suka video ini, jangan lupa ya subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Estate Channel. Kami akan memberikan informasi nyata di seputaran negara Timor Leste bahkan dunia. Teman-teman, tampak rumah penduduk ya di kiri dan kanan daripada jalan ini. Ini ada taruh kita di sini ya. Ada kuburan di sini.
Sekali lagi, bila teman-teman suka video ini, jangan lupa ya subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari SDS Channel. Channel yang memberikan informasi nyata di seputaran Timor Leste bahkan dunia. Nah, teman-teman, ini kenapa batas aspalnya sampai di sini saja ya? Kalian komen ya. Karena apa ini? Kok itu tidak di aspal ini? Harusnya pemerintah Timor Leste memperhatikan jalan ini. Di bagian sini ini aspal. Sedangkan yang ini tidak. Ini tidak di aspal ya, ini harusnya pemerintah Timor Leste memperhatikan jalan ini, dibuat sama kompanye tapi tidak diselesaikan. Ini tampak rumah penduduk ya teman-teman, di kiri dan kanan daripada jalan ini ada tulis di sana Rua Kapital, Rua Hospital Tuan Maliana Timor Leste, dan ini ke RCM ya, atau ke Radio Comunidade Maliana. Kalian lihat di sini, jalan rusak ya, seperti sungai. Nah, ke bawah sana lagi, ini akan keluar di bundaran ya, akan keluar di bundaran Maliana, negara Timor Leste. Dan ini teman-teman lanjut ke Bundaran Maliana ya. Lanjut ke Bundaran Maliana, negara Timor Leste. Ini tampak jalan ini. Ini ada batu besar di sini ya. Ini Anda lihat. Ini. Batu besar tuh, seperti sungai. Di tengah-tengah jalan. Ini teman-teman jalan ini buatan peninggalan bangsa Indonesia ya. Dan sampai detik ini masih bertahan di sini ya. Sekali lagi, bila teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan video terbaru dari SDS Channel. Sampai jumpa.